Saya mau bertanya ini, jadi Rahmat, membayangkan ke depan itu sebetulnya keinginannya seperti apa sih sepak bola kita ini dari sisi pemain? Mungkin bagaimana keinginan mengenai organisasi sepak bola kita, bagaimana keinginan ke depan kompetisi kita, bagaimana ingin ke depan kita dalam kompetisi mungkin di ASEAN, nanti 2018 di Asian Games atau ke atas lagi, gimana? Terima kasih Pak. Secara pribadi saya pengennya tetap ada kompetisi Pak. Supaya sepak bola Indonesia bisa lebih baik. Ya, kalau kompetisi tadi kan sudah saya sampaikan akan ada terus. Iya. Kan terus, terus. Ya, semoga secepatnya ada bisa pertandingan lagi, Pak. Nanti pertengahan November. Namanya apa nanti akan disampaikan pada saat yang tepat. Tugasnya latihan terus. Udah. Terus mengenai organisasi seperti apa sih? Organisasi sepak bola kita ini menurut bayanganmu seperti apa pengennya? Ya, kedepannya ke arah yang lebih baik, Pak. Ya, lebih baik itu seperti apa? Ya, nggak ada lagi kayak apa kompetisi-kompetisi yang nggak benar. Kompetisi yang nggak benar itu seperti apa sih? Blah-blah. Suka mundur, waktunya molor, jadwalnya gitu, Pak. Itu aja? Ya, Pak. Saya mau bertanya ini, jadi Rahmat, membayangkan ke depan itu sebetulnya keinginannya seperti apa sih sepak bola kita ini dari sisi pemain? Mungkin bagaimana keinginan mengenai organisasi sepak bola kita, bagaimana keinginan ke depan kompetisi kita, bagaimana ingin ke depan kita dalam kompetisi mungkin di ASEAN, nanti 2018 di Asian Games atau ke atas lagi, gimana? Terima kasih Pak. Secara pribadi saya pengennya tetap ada kompetisi Pak. Supaya sepak bola Indonesia bisa lebih baik. Ya, kalau kompetisi tadi kan sudah saya sampaikan akan ada terus. Iya. Kan terus, terus. Ya, semoga secepatnya ada bisa pertandingan lagi, Pak. Nanti pertengahan November. Namanya apa nanti akan disampaikan pada saat yang tepat. Tugasnya latihan terus. Udah. Terus mengenai organisasi seperti apa sih? Organisasi sepak bola kita ini menurut bayanganmu seperti apa pengennya? Ya, kedepannya ke arah yang lebih baik, Pak. Ya, lebih baik itu seperti apa? Ya, nggak ada lagi kayak apa kompetisi-kompetisi yang nggak benar. Kompetisi yang nggak benar itu seperti apa sih? Blah-blah. Suka mundur, waktunya molor, jadwalnya gitu, Pak. Itu aja? Ya. Yes.